Manado itu hebat, luas dan indah banget. Gajah Gizi sendiri adalah upaya kita bersama untuk lebih mengenal daerah dengan budaya makannya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya kita udah pernah di beberapa tempat di Jawa, Bali, kemudian tahun ini di Minahasa karena kita melihat juga banyak hal menarik di Kabupaten Minahasa ini, baik secara kuliner, jenis makannya, variasi makannya, bagaimana mereka mengolahnya, dan harapan kami para peserta bisa melihat langsung, kemudian bertanya langsung, mendapatkan informasi tentang kekhasan masyarakat sini dalam mendapatkan sumber makanan, bagaimana mengolahnya, dan pola konsumsinya. Selamat datang, ini yang tergabung dalam Jelajah Gizi, ya. Sedikit saja saya mungkin apa yang telah kita makan, kita definisi, kita jelaskan dulu ya. Sekarang yang jadi permasalahan dan pertanyaan saya adalah, apakah kalian punya masalah dengan memotret makanan? Di rumah Pak Camat makan ini nih apa namanya kelapa kan? Ini jam, ini pondang. Coba ini pasang daun, lanjut berat. Kami dari pemerintah Kecamatan Melandian Timur menyampaikan juga banyak terima kasih dari Jelajah Gizi yang sudah datang ke wilayah kami. Tapi yang jual ada di sini. Ada. Itu dang yang di situ ada. Makasih ya, Bu. Pak Dokter Bajang. Halo, ini saya dapat ikan ike tadi nyarinya di sana, di belakang ujung ngos-ngosan. Tapi top. Timnya seru banget. Kita disuruh belanja bahan makanan yang khas dari Minahasa dan nyarinya itu susah banget. Jelajah Gizi 2016. Sehat terus. Mau nanam mangrove di Bahowo. Kita lagi nanam mangrove di Bahowo di Sulawesi Utara dalam rangka Jelajah Gizi Minahasa 2016. Mau snorkeling. Jelajah Gizi Minahasa. Lihat cara pembuatan bubur Manado di Jelajah Gizi Minahasa 2016. Mana bikin bubur dua? Ini enak banget, bener kan sayurannya berasa banget, terus bumbu-bumbunya juga segar banget deh pokoknya. Bumbunya pas, terus karena sayurannya dicampur, jadi buat yang nggak suka sayur jadi suka. Sambal bawang, ini bawang secukupnya ya, sesuai kebutuhan. Rp500.000, Rp300.000, dan Rp200.000. Jelajah Gizi 2016.